Hai guys, kembali lagi di channel Two Brothers KMS. Kali ini kita akan melihat yang berkerumun-kerumun ya guys. Tapi bukan manusia ya guys, ini berkerumunnya dua tak semua. Ada yang original, ada yang udah dimodifikasi, ada yang di custom habis-habisan. Pokoknya pasti keren guys. Iya guys, KMS juga kita lepas dulu knalpot dengan membuka mur dari pengancing knalpot agar kita bisa melihat apa sebenarnya yang terjadi pada bagian pedal kaki. Eits, ada iklan guys. Ternyata busing pada bagian pedal dan mesin tidak ada guys. Jadi sekencang apapun bautnya dikencengin, pedal akan tetap longgar. Justru pegangan dari pedal kaki itu bisa putus karena terlalu kencang. Busingnya bisa kita gunakan dari bahan bekas. Ini saya gunakan bekas bearing bagian dalamnya. Kebetulan pas dengan posisi antara mesin dengan pedal kaki ini. Setelah semua bagian baut masuk penuh, sekarang kita pasang mur pengunci dari pedal ini. Dan kemudian kita lanjut dengan mengencangkan mur pengunci pedal ini agar nanti tidak terlepas lagi atau kendor lagi. Tapi jangan terlalu kencang ya guys. Kalau terlalu kencang ntar malah bautnya yang putus. Satu keluhan sudah beres. Sekarang kita lanjut pada bagian kemudi. Jadi ini airingnya sudah ganti shock depannya menggunakan shock breaker dari Bison. Untuk mendapatkan kemudi yang nyaman, kita harus menyesuaikan juga as tengah dari shock breaker ini untuk airing. Inilah kenapa modifikasi itu bukan sembarangan. Modifikasi juga penting untuk kenyamanan dan keselamatan di jalan. Bukan sekedar untuk tampilannya saja, namun juga perlu diperhatikan untuk keselamatan berkendara. Untuk melakukan modifikasi pada bagian as tengah ini, kita bisa langsung ke tempat tukang bubut yang terdekat. Tapi ingat harus disesuaikan dengan yang punyanya airing biar dia presisi. Oke, kita lanjut dulu untuk melakukan perakitan kemudi ini. Untuk menghemat waktu, kita percepat saja ya videonya.
sekarang kita lanjut ke keluhan bagian transmisi. Ini pindah dari gigi 3 ke gigi 2, transmisinya kayak nyangkut. Bukan kayak nyangkut lagi ya itu namanya. Itu mah udah nyangkut beneran. Setelah dicek beberapa kali, ternyata bagian dari as giginya ini yang sudah haus, guys. Ini bisa diperbaiki atau juga bisa langsung diganti. Kalau mau ganti pakai yang ori ya guys, biar nggak cepat haus lagi. Kalau saya las pada ujung bagian tuas penariknya ini. Soalnya bagian ujungnya itu doang yang haus, jadi biayanya lebih sedikit. Oke, langsung saja kita coba apakah hasilnya bagus atau gimana. Belum kelihatan ada yang nyangkut ya guys. Masih lancar-lancar. Oke, sudah lancar. Gampang ya guys.